Apa hukum warna kekuning-kuningan, warna kekuning-kuningan, dan warna keruh yang terjadi setelah suci? Ma hukmu as-sufrati wal-kudrati allati takunu ba'da tuhri? Apa hukum warna kekuning-kuningan, warna kekuning-kuningan, dan warna keruh yang terjadi setelah suci? Jadi setelah suci muncul keluar cairan berwarna kekuning-kuningan atau berwarna keruh. Berwarna keruh. Ya, warna keruh. Jadi keruh atau kekuning-kuningan. Jadi enggak merah juga, dia keruh. Kayak kotor gitu ya. Baik, apa hukumnya kalau keluar itu? Apakah ini dianggap darah haid atau bukan? Dan ini diperhatikan, pertanyaan ini berkaitan dengan ketika dia keluar setelah suci. Jadi dia sudah suci, keluar lagi. Apakah itu masih dianggap kelanjutan dari haid sebelumnya atau dia bukan haid? Maka di sini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, masyakilun nisa fil haidhi bi harrin la sa'ila lahu. Ya. Masalah-masalah wanita dalam masalah haid, ya, dari perasaan panas, ya, atau ya perasaan panas yang dimana cairannya tidak keluar. Jadi cairan tidak keluar tapi dia merasakan panas. Wa min asbabihi istimalu hadhil hubub almaniati lil hamli wal maniati lil mahid atau lil haid. Nah, jadi ini disebabkan oleh karena wanita tersebut menggunakan obat, ya, yang berfungsi untuk menghentikan atau menghalangi kehamilan dan menghalangi haid. Jadi kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya, ya, tentang masalah obat-obat tersebut, apakah boleh untuk dikonsumsi seorang wanita muslimah, ya, apakah boleh mereka mengkonsumsi obat untuk menghalangi haid atau menghalangi kehamilan. Ya kan, kita sudah bahas di mana para ulama membolehkan tapi mereka tidak menganjurkan. Mereka membolehkan tapi mereka tidak menganjurkan. Ya, jelas insyaallah, ya. Nah, di sini Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullahu taala, sebab dari munculnya perasaan panas tadi, perasaan panas tapi darahnya tidak mengalir, ini salah satu sebabnya karena obat tersebut, obat-obat yang ada tadi. Itu salah satu efeknya. Wa makana an-nasu ya'rifuna mithla hadhil iskalat al-kathira min qabl. Di mana orang-orang dulu itu tidak mengenal adanya masalah-masalah yang muncul seperti ini yang sangat banyak sekali sebelumnya. Jadi masalah-masalah seperti ini enggak ada sebelumnya. Ya mungkin mereka masih bingung apakah ini haid atau bukan, ya. Itu masalah yang memang dari dulu ada. Tapi masalah seperti hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dulu enggak ada kemudian sekarang ada, ya. Dan itu banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Salah satu sebabnya adalah efek samping dari obat penghalang haid atau penghalang kehamilan. Itu salah satu efek. Tapi ingat, ya, para ulama kita mengatakan boleh saja tapi mereka tidak menganjurkan. Selama apa? Selama obat-obat tersebut tidak mengantarkan kepada mudharat, kepada kerusakan. Ya. Nah. Sahih anna iskal ma zala mawjudan mundu wujudin nisa. Kata Syekh Utsaimin, itu memang benar, tidak diragukan bahwa iskal, masalah yang muncul pada diri wanita, ya, itu dari dulu sudah ada, selalu ada sejak dulu. Sejak adanya wanita, masalah-masalah itu selalu muncul, masalah haid itu. Enggak ada namanya wanita haid itu selalu ada masalahnya. Makanya dibahas oleh para ulama dalam buku-buku mereka, ya, dalam kitab Taharah dibahas tentang haid. Bahkan ada sebagian yang menulis masalah haid itu secara tersendiri. Karena itu tadi banyak masalah yang muncul. Nah, para ulama bahas masalah-masalah yang muncul tadi.
Ya, dari dulu juga masalah-masalah itu ada. Dari dulu sudah ada. Masalah warna keruh yang keluar, warna kuning, itu sudah ada dari dulu. Apakah itu haid atau bukan? Itu ada dalilnya insyaallah. Lakin kasratuhu ala hadzal wajhi alladhi yaqifu al-insanu hayran fi halli mashakilihi amrun yusafu lahu. Akan tetapi banyaknya masalah-masalah yang muncul tadi dari sisi bahwa manusia merasa ragu-ragu dalam melepaskan masalah tadi, ini perkara yang sangat disayangkan sekali. Jadi mereka ragu ini haid atau bukan, mereka ragu ini darah haid atau bukan, mereka ragu ini sudah suci atau belum. Itu muncul masalah-masalah seperti itu, ya, rasa misalnya rasa panas tadi atau misalnya ada tetesan air yang menetes, apakah itu darah haid atau bukan? Ya, itu muncul. Itu muncul. Akhirnya dia ragu sholat atau tidak. Ini sudah selesai haid, kenapa masih keluar lagi sholat atau tidak? Itu sering muncul. Di kalangan para wanita juga sering muncul. Ya, tapi di hari-hari ini, di zaman sekarang ini, masalah-masalah itu semakin banyak. Yang dulu-dulu tidak ada. Walakin al-qa'idatul mani'ah, al-qa'idatul 'ammah, akan tetapi diperhatikan akhwat para muslimah, kaidah umum, ada kaidah umum. Diperhatikan kaidah umum ini. Apa kaidah umum itu? Annal mar'ata idza taharat wa ra'at at-tuhra al-mutayaqqin fil haidhi wa a'ni at-tuhra fil haidhi khurujul qassatil baydha. Nah, kata Syaikh Utsaimin, akan tetapi kaidahnya yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muslimah bahwa wanita itu kalau sudah suci, kalau dia sudah suci dan dia melihat sucinya dia itu adalah sesuatu yang meyakinkan dia, yakin dia bahwa dia telah suci dari haid, maksudnya, ya, kata Syaikh Utsaimin, yang saya maksudkan dengan suci dari haid itu adalah keluarnya qassatul baydha atau qassatul baydha, keluarnya cairan putih. Itu menunjukkan bahwa wanita tersebut benar-benar telah suci dari haid. Nah, kalau itu keluar, maka seorang wanita muslimah yang benar-benar dia belajar tentang haid, dia akan yakin bahwa haidnya sudah selesai, berhenti. Kalau ada pun yang keluar-keluar nanti selanjutnya setelah itu enggak dianggap. Karena qassatul baydha menunjukkan bahwa itu akhir dari masa haidnya. Ya kan? Dan ini semua perempuan insyaallah tahu cairan putih tersebut. Ya, kalau laki-laki ya paling secara teori ya, tapi bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya dan seterusnya itu tentunya wanita lebih tahu. Mereka lebih tahu. Maka seorang wanita ya ketika digambarkan seperti ini dia sudah bisa bayangkan, oh ini yang maksudnya. Ya, cairan putih yang keluar di akhir masa haid kita. Nah, kalau itu sudah keluar maka dianggap sudah suci dia. Ya, dia sudah suci. Kalau ada nanti yang keluar lagi setelah itu maka itu enggak dianggap. Paham insyaallah ya? Baik. Jadi, kata Syaikh Utsaimin itu kaidahnya. Seorang wanita ketika melihat qassatul baydha, melihat dia cairan putih tadi yang keluar di akhir masa haidnya dan itu menunjukkan bahwa dia yakin akan berhenti haidnya. Baik. Wa huwa, kata Syaikh Utsaimin, wa huwa ma'un abyadu ta'rifuhun nisa. Dia adalah cairan putih yang diketahui oleh para wanita. Para wanita yang sudah haid insyaallah akan tahu cairan putih apa yang dimaksud. Ya, keluar di akhir masa haid. Fa ma ba'da tuhri min kudratin wa sufratin au nuqtatin au rutubatin fa hadza kulluhu laysa bihaidin. Maka semua yang keluar setelah itu, setelah dia suci keluar, apakah dia berwarna keruh ataukah dia berwarna kekuning-kuningan ataukah dia tetesan atau dia berupa sesuatu yang basah keluar, fahadakulluhu, ini semua laisa bihaidin,
tidak dianggap sebagai darah haid. Enak ya kalau sudah paham ini, jadi nggak bingung lagi. Jadi yang dilihat adalah ya qassatal bayda, al-qassatal bayda, yaitu cairan putih. Air, kata saya, air yang berwarna putih. Air yang berwarna berwarna putih yang kata beliau ta'rifuhun nisa, itu diketahui oleh para wanita. Nah, para akhwat sekalian, ibu-ibu dan para ummahat, barakallahu fikunna, kalau itu sudah keluar, maka kalau itu sudah keluar, maka wanita tersebut harus yakin bahwa dia telah suci. Jika ada yang keluar seperti apa tadi, cairan keruh, cairan berwarna kekuning-kuningan, ya, atau tetesan air yang keluar, atau apa selain tetesan tadi, apa sesuatu yang basah, yang dia raba, oh basah ini, maka semuanya tidak dianggap sebagai darah haid. Jadi nggak semua yang keluar itu darah haid ya, diperhatikan itu. Nggak semua yang keluar itu disebut darah haid. Ya, karena di sana ada darah yang lain, kemudian ada juga cairan-cairan yang lain yang keluar selain darah haid. Qalat Ummu Salam, qalat Ummu Atiyah, berkata Ummu Atiyah, kunna la na'uddu sufrata wal kudrata syai'an. Kami, kata Ummu Atiyah, kami berarti dia mewakili suara sahabiah pada saat itu, karena beliau adalah seorang sahabiah, seorang sahabat wanita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, sahabat wanita. Dia mengatakan kami, berarti beliau mewakili, menggambarkan bagaimana para wanita di zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi kami para sahabiah gitu ya, tidak menganggap warna kekuning-kuningan dan keruh itu sesuatu. Maksudnya kita tidak menganggap itu sebagai darah haid. Kalau enggak dianggap, berarti dianggap suci. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud disebutkan ba'da tuhri, setelah suci. Jadi kalau dalam riwayat Imam Al-Bukhari tidak disebutkan kalimat setelah suci. Cuma disebutkan kami tidak menganggap warna kekuning-kuningan dan warna keruh itu sebagai sesuatu. Tapi dilengkapi dalam riwayat Imam Abu Daud dengan kalimat ba'da tuhri, setelah suci. Jadi kami tidak menganggap ya cairan kekuning-kuningan dan keruh itu setelah suci itu sesuatu. Dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Wa ala hadza, kata Syekh Utsaimin, berdasarkan hal ini naqul, maka kita katakan kullu ma hadatsa ba'da tuhri mutayaqqin min hadzal min hadhihi al-asyai fa innaha la tadurrul mar'ah. Perhatikan ini, masya Allah, ini poin-poin yang beliau sampaikan ini penting untuk digaris atasi ya, atau digaris bawahi. Setiap apa yang terjadi, setelah suci yang meyakinkan, suci di mana wanita itu yakin bahwa dia telah suci dari perkara-perkara yang disebutkan tadi, maka itu tidak membahayakan wanita tadi, tidak membuat dia haid kembali, enggak. Itu enggak membahayakan dia. Wala tamnauha min salatiha. Dan itu tidak menghalangi dia untuk mengerjakan salat. Wa siyamiha, untuk berpuasa. Wa jima'i zaujiha iyaha. Dan tidak menghalangi suaminya boleh bergaul dengannya. Boleh berhubungan intim dengannya. Ya, boleh dalam kondisi seperti itu. Karena haidnya sudah selesai. Cairan yang keluar tadi insya Allah tidak membahayakan, tidak apa-apa. Misalnya ada seorang wanita berhubungan intim dengan suaminya, dalam kondisi wanita tersebut keluar cairan, misalnya kekuning-kuningan atau cairan keruh, tapi itu keluar setelah haid, maka ini gak ada masalah. Ini tidak membahayakan, tidak ada masalah. Ya insya Allah, jangan seorang wanita kemudian merasa berdosa ya, merasa berdosa, aduh saya keluar ini haid, karena itu gak dianggap sebagai darah haid. Jelas insya Allah ya, ini masalahnya. Taib. Walakin, akan tetapi, yajibu alla tata'ajjal hatta tara tuhra.
Namun wajib bagi wanita tersebut untuk tidak tergesa-gesa sampai dia melihat tanda-tanda suci. Jangan tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa mengatakan, oh sudah berhenti haid gitu, sampai dia melihat tanda-tanda suci. Ya, itu tadi qushatul baydha atau qushatul baydha. Li'anna ba'dhan nisa idza khaffad dam anha badarat waqta salat qabla an tara tuhra. Karena banyak wanita atau sebagian wanita apabila darahnya sudah mulai berkurang atau mungkin habis, sudah mulai berkurang sampai habis, maka dia cepat-cepat untuk mandi. Cepat-cepat untuk mandi. Ya, sebelum dia melihat tanda suci. Dia cepat-cepat mandi sebelum dia melihat tanda suci, sebelum dia yakin dia sudah suci, dia cepat-cepat mandi. Mungkin karena dia khawatir nanti saya tinggalkan sholat. Falihada, oleh karena itu, kana nisa'us sahabati yaba'athna ila ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha bil kursuf. Oleh karena itu, sebagian sahabat wanita di zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu membawa kursuf, kapas. Ya, kapas. Kalau sekarang lebih canggih lagi ya. Nah, dulu kapas. Kapas ini dibawa kepada Aisyah. Dibawa kepada Ummul Mukminin. Fihi Adam, di dalamnya ada darah. Di kapas itu ada darah. Fataqulu lahunna, maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada orang tersebut, kepada wanita-wanita tadi, la ta'jalna, ya, atau la ta'jalna hatta tarina qissatal baydha, sampai taraina qissatal baydha, sampai kalian melihat ada cairan putih, sampai kalian melihat ada cairan putih. Jadi jangan kalian tergesa-gesa, ya, la ta'jalna sampai kalian melihat cairan putih. Jadi jangan tergesa-gesa sampai melihat cairan putih. Jadi ini yang ditunggu oleh wanita yang haid, ya. Cairan putih itu kalau misalnya dia sudah keluar maka dia dianggap sudah suci, kalau belum ya maka dianggap belum suci, kecuali kalau dia sudah jelas masa atau waktu haidnya, hari dari waktu haidnya. Ya, kalau misalnya dia sudah tahu waktu haidnya berapa hari, maka itu yang dilihat. Maka itu yang dilihat. Baik. Barakallahu